tantangan terbesar bagi IAIH adalah bagaimana memformulasi bentuk dan konten ya, esensi pendidikan yang bisa merespon perubahan-perubahan yang demikian cepat. Walaupun kita di NTB, tetapi perubahan dalam seluruh aspek ya, termasuk karena intervensi teknologi yang luar biasa, itu kan melahirkan lanskap sosial kemasyarakatan yang sangat berbeda dibanding sebelumnya. Nah tentu perguruan tinggi Institut Agama Islam Hamzan Wadi yang berbasis pada nilai-nilai keislaman, kepesantrenan, sunnah wal jamaah, sekaligus keindonesiaan dan kebangsaan, ya dia harus terus-menerus belajar untuk mampu menyiapkan pendidikan yang dibutuhkan oleh para mahasiswa dan mahasiswinya. Sehingga ketika mahasiswa-mahasiswi termasuk yang hari ini kita saksikan itu 399 sudawan sudawati begitu selesai di IAIH, dia mampu kembali ke masyarakat dan menjadi seorang yang mampu menebarkan nilai-nilai yang baik, mampu berkontribusi untuk memajukan masyarakat. Dan kita punya banyak PR termasuk di NTB, karena itu tadi saya juga sangat mengapresiasi pemerintah provinsi, pemerintah Lombok Timur, dan seluruh pihak yang tidak henti-hentinya ya, membuka ruang kerjasama, sinergi, ta'awun alal birri wa taqwa, kolaborasi dengan IAIH. Karena memang tidak ada satu entitas, baik itu pemerintahan maupun non-pemerintahan, yang bisa sendirian melaksanakan tugasnya. Jadi kita perlu sebagai seluruh elemen bangsa, termasuk kami di IAIH, ya membuka diri, menyiapkan diri untuk berkolaborasi dengan semua elemen yang lain. Nah, sering orang menyebut kalau alumni perguruan tinggi itu keilmuan yang diajarkan bersifat normatif, jadi tidak adaptif dengan dunia kerja. Apakah itu bagian dari tantangan itu? Ya, memang itu kan masalah klasik ya. Artinya, ya seluruh bahan ajar yang dipelajari di perguruan tinggi itu kan ditulis pada periode tertentu. Yang hari ini ditulis, ya 10 tahun lagi dibaca kan sudah beda kondisi objektifnya. Masyarakatnya sudah berubah. Karena itu apalagi dalam ranah-ranah ilmu sosial ya, termasuk ilmu kependidikan, tentu sangat penting untuk terus belajar, melengkapi diri dengan pendekatan-pendekatan.